Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan dan hadiahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra yang tadi dibacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya sebagai hadiah besar atas kesabarannya, sebagai hadiah luar biasa yang hanya diberikan oleh Allah kepadanya atas perkara-perkara sulit yang Allah taala jadikan umpan-umpan kebaikan, ujian-ujian kebaikan, tali temali yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad meraih tali tersebut dengan penuh kepercayaannya kepada Allah. Dengan seluruh segenap hatinya beliau meraih tali-tali ujian tersebut, sehingga beliau lulus dari ujian itu dengan nilai tertinggi. Satu hal yang mungkin hanya Nabi Muhammad saja yang mampu melakukannya, kesabaran luar biasa yang mungkin jatah sabar itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa kulaan sabar, kita bisa kulaan teladan, kita bisa kulaan kebaikan atas setiap perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan, contohkan terjadi. Bukan cuma kata-kata, sabarnya Nabi itu bukan cuma ngomong doang. Sabarnya Nabi Muhammad itu bukan cuma sabaro boten. Tapi Nabi Muhammad melaksanakannya secara langsung, terjadi langsung pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala memberikannya hadiah terindah. Makanya satu hal yang perlu kita tahu, mungkin setiap kesabaran itu dibaliknya ada hadiah. Setiap ujian itu, kalau kita lolos dari ujian itu, yang nunggu adalah perkara-perkara yang indah, yang menanti adalah ijabah-ijabah dari setiap hal-hal yang baik akan dikucurkan oleh Allah Ta'ala kepada jenengan. Makanya salah satu hal yang jadi julukannya orang-orang Arab tentang Syahrul Rajab, tentang bulan Rajab, ini mereka menjulukinya selain Syahrul Asab juga disebut dengan Syahrul Asab. Apa itu Asab? Rajabul Asab. Rajab di mana Allah Ta'ala menuangkan kebaikannya sebanyak-banyaknya. Asab itu kalau diibaratkan kayak air bah, bu. Jangan tahu air bah, gelombang tsunami, gelombang air yang luar biasa derasnya. Itu Rajab ini kebaikannya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Kalau kita bisa melihat kayak gulungan-gulungan ombak yang tidak ada habisnya, yang akan ditumpahkan kepada hamba-hamba yang siap hatinya, yang luas cara berpikirnya, yang ngerti bagaimana cara menampung ampunannya Allah Ta'ala itu di dalam hati-hati mereka. Dan setelahnya Allah Ta'ala akan memberikan hadiah terindahnya, persis seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Di situ Nabi Muhammad
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala lailat di malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Palestina, yaitu ke Masjidil Aqsa. Nggih, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa kok Allah taala memberikan hadiah tersebut? Karena niki wau, karena Nabi Muhammad lulus ujiannya. Diuji dengan wafat paman tercintanya Abu Thalib dengan keadaan yang luar biasa menyedihkannya. Nabi Muhammad nalkin Sayyidina Abu Thalib, nggih, pamannya Nabi, ditalkin berhari-hari di telinganya dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ternyata sampai akhir hayatnya enggak keluar kata-kata tersebut dari lisan paman tercintanya. Enggak lama setelah itu istrinya yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah ini kalau misalkan kita ibaratkan seperti sebuah negara, Nabi Muhammad itu presidennya, Sayyidah Khadijah itu menteri keuangan, menteri pertahanan, menteri kesejahteraan, menteri pendidikan, gitu. Menteri ngerangkep segala macam menteri. Jajal jenengan bayangkan, misalkan presiden kita tahu-tahu ketika ada rapat MPR apa rapat DPR, tahu-tahu gedungnya meledak, mati sekaligus menteri-menterinya, ini kira-kira yang paling pusing siapa? Presidennya. Lek rakyatnya paling ganti uang atau balik. Okay. Kalau melihat pertahanannya kita, okay. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu istrinya wafat, okay. Beliau yang punya harta, beliau yang melindungi Nabi, beliau yang melakukan segalanya untuk Nabi wafat, ini kayak dunianya Nabi itu runtuh, okay. Dunianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu runtuh. Kalau jenengan dengar kisahnya Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah, tahu-tahu seluruh badannya diolesi dengan kotoran-kotoran hewan, itu terjadi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Kalau jenengan dengar cerita kalau Nabi Muhammad itu pernah dikeroyok lebih dari 25 orang laki-laki terkuatnya Mekah, ngeroyok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai babak belur tidak kelihatan lagi wajahnya, itu terjadi juga setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena sebelum wafatnya Sayyidah Khadijah, orang-orang ini sungkan untuk menyakiti Nabi karena melihat kebaikannya Sayyidah Khadijah. Masa suaminya saya mukul, padahal dulu saya pernah diutangi sama Khadijah. Masa suaminya saya sakiti, padahal yang mentaskan saya dari kemiskinan adalah Khadijah. Yang ngasih saya pekerjaan adalah Khadijah. Yang menyejahterakan keluarga saya adalah Khadijah. Sehingga mereka sungkan untuk nyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Sayyidah Khadijah ini wafat, dunianya Nabi itu runtuh. Runtuh sebagai seorang suami, runtuh sebagai seorang pendakwah, runtuh sebagai kepala keluarga, runtuh sebagai kepala dari ujung tombaknya agama Islam. Runtuh dunianya Nabi. Makanya di dalam riwayat begitu hal itu terjadi, tahun di mana Nabi Muhammad menjulukinya sebagai Amul Huzn, tahun kesedihannya Nabi, yeah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Tapi hijrah pertamanya Nabi bukan ke Madinah, melainkan ke negeri Thaif. Yeah. Di negeri Thaif, kenapa kok negeri Thaif? Kenapa kok perginya ke Thaif? Karena di Thaif itu banyak keluarga dari sisi ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ibu itu kan biasanya lebih nyaman. Nggih napa mboten? Jenengan kalau reuni, bukan reuni, lebaran halal bihalal, nggih, halal bihalal di rumah suaminya jenengan sama di rumah jenengan sendiri enak endi? Jenengan kalau lebaran di rumah, nggih, di rumah keluarga dari pihak ayahnya jenengan sama pihak ibunya jenengan kira-kira kayak gimana? Di rumahnya bapak ini keluarganya bapak, bapaknya kita
sendiri, yang mana saudara-saudaranya ini ya bibi-bibi kita, juga paman-paman kita, gitu. Tapi ada rasa, gitu, ada rasa kalau kita lebaran di sana itu enggak bisa jenengan di depan TV buka-bukaan jilbab karo ngelami toples ngoten niku, nggih. Enggak bisa kita kalau di keluarga bapak, nggih, mayoritas itu, nggih, mayoritas. Tapi kalau di keluarga ibu, oh brutal jenengan, nggih. Bukan cuman ngeloni toples diusung, bu tak bawa mulai, gak? Nah, usung ini kayaknya nastarnya pak enak ini tak bawa pulang, pak buat suku-suku. Keripiknya juga enak ini pulaan, gak? Kalau dari rumahnya ibu itu kita pulaan, gak? Kalau di rumahnya punya kebun ini dibawa semuanya, diwotong semuanya, gak? Seperti itu, kita sama keluarga ibu itu seperti itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini risetnya para ulama kita, gak? Kita lebih selalu akan lebih dekat sama keluarga ibu ketimbang sama keluarga ayah, gak? Ketimbang sama keluarga ayah. Makanya dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu izin pertamanya untuk hijrah itu ke negeri Taif. Kenapa? Karena di situ ada paman-paman bibi-bibinya dari keluarganya Sayyidah Khadijah, gak? Dari keluarganya Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata yang terjadi kenyataannya jauh berbeda dari apa yang diharap-harapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditolak, dicaci maki, dilempar-lempar sambil dikata-katain Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad ngomong ngelantur, Muhammad cerita tentang perkara-perkara yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Bahkan seluruh penduduk Taif ini anak kecil-kecilnya suruh keluar sambil ngantongin, ya, kantongnya dipenuhin dengan kerikil-kerikil, niat, ya, niat untuk ngelempar-ngelempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilempari Nabi, yang namanya anak kecil ngelempari orang dewasa, kenanya gak tinggi-tinggi banget. Jadi yang paling terluka waktu itu adalah bagian kakinya Nabi. Betisnya Nabi berdarah, kakinya Nabi berdarah, kena goresan-goresan dari bebatuan dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu yang jagain Nabi, istilahnya yang dampingi Nabi untuk berangkat ke hijrah waktu itu adalah Zaid bin Harithah. Katanya Zaid bin Harithah, betisnya Nabi ini ngucur darah gak bisa berhenti. Ditutupi bagian sini, bagian sininya luka. Ditutupi bagian sini, bagian sininya yang ngucur. Bagian terus seperti itu sampai seluruh tangannya Zaid bin Harithah ini penuh dengan noda-noda darah. Waktu Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Zaid bin Harithah sudah was-was. Zaid bin Harithah sudah istilahnya, aduh ini rata-rata orang kalau dapat kejadian yang semacam ini, yang keluar dari lisannya mesti elek, gih. Yang keluar dari lisannya mesti gak baik. Yang keluar dari lisannya mesti kata-kata kasar, kata-kata yang gak benar. Kalaupun doa kepada Allah Ta'ala, doanya akan penuh dengan laknat, gih. Ini rata-rata manusia, gih. Jangankan jenengan dilempari batu, gih. Jangankan jenengan dilempari batu, disileh, gih, dipinjem piringnya sama tetangga enggak balik-balik nih gue lo geremengi jenengan piramidu, gih. Tak teri jangan lodeh, piringnya enggak balik-balik, sak sendok bisa. Sak sendoknya bisa, gitu. Jadi geremengnya kita meskipun gak langsung labrak, gitu. Gak langsung labrak itu kalau kejadiannya sekali geremeng jenengan, dua kali geremengnya double, tiga kali geremengnya triple, gitu. Triple. Ini kalau sampai 20 kali atau 50 kali kira-kira jenengan pripun? Iki sakjane dateng, iki sakjane jenengan kulaan piring dari saya apa gimana? Gitu. Ini sebenarnya jenengan ini tahu kalau itu cuman dipinjemkan aja apa dijadikan hak milik. Ini yang keluar sudah enggak terkontrol, Bu. Gitu. Yang keluar bisa kata-kata apapun. Gitu. Bisa kata-kata apapun itu cuman masalah piring. Gitu. Cuman masalah piring. Jenengan bayangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun dakwah. 13 tahun beliau keliling dari pasar ke pasar, dari satu kumpulan ke kumpulan yang lainnya, diundangi, dikasih makan, dituturi, dikenyangkan perutnya, dilakukan segala macam yang mampu menarik perhatiannya mereka. Tapi ternyata yang
Islam ndak nambah-nambah. Nggih, yang masuk Islam ndak nambah-nambah, yang didapat oleh Nabi cekikan, yang didapatkan pukulan, tendangan, kata-kata kotor, kata-kata enggak baik dan lain sebagainya, ini normalnya orang. Nggih, jenengan bayanginnya gampangnya itu tadi. 13 tahun jenengan ngirimi tonggone ben sasi jangan lodeh, piringe ndak balik-balik, ini rasanya kayak apa? Gergetannya. Nggih. Ini yang didapatkan sama Nabi adalah 13 tahun beliau mengalami hal yang semacam ini. Ini keluar, yang keluar dari lisannya orang semacam itu biasanya mesti sudah enggak baik. Mesti normalnya itu enggak baik. Kalau Nabi Allah Nuh, nggih, Nabi Allah Nuh di dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah Ta'ala setelah perjuangannya dakwah selama 900 950 tahun beliau berdakwah, yang hadir di majlisnya, yang masuk ke dalam agamanya Nabi Nuh itu enggak lebih dari 70 orang. Saya bayangkan 70 orang itu ya saat ini nih, jenengan bayangkan dakwah 950 tahun yang masuk ke dalam agama Islam, yang masuk ke dalam agamanya Nabi Allah Nuh itu enggak lebih dari 70 orang. Di dalam riwayat yang lainnya enggak lebih dari 60 orang. Dikit sekali. Ya, sedikit sekali. Itu beliau ngangkat tangan, ketika Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Allah Nuh, ya Nuh, Allah hai Nuh, bikin isna'il fulka bi'ayunina, bikinlah sebuah perahu yang besar wahai Nuh, karena sebentar lagi umatmu akan dibinasakan dengan air bah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala mengatakan yang semacam itu, Nabi Nuh ngangkat tangannya minta sama Allah Ta'ala, Rabbila tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, tak nek kabeh bisa. Ya Allah, binasakan mereka semuanya. Ya Allah, enggak usah sisakan satu rumah pun dari mereka. Binasakan kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, cicitnya, habiskan semuanya aja ya Allah. Hilang rahmatnya Nabi Allah Nuh. Hilang kesabarannya Nabi Allah Nuh sehingga beliau mengatakan yang semacam itu, Rabbila tadzar 'alal ardi, ya Allah jangan engkau sisakan satu rumah pun di atas muka bumi ini kecuali engkau binasakan dengan air bahmu, dengan banjirmu, dengan kebinasaanmu, dengan kekuatan murkamu. Itu yang keluar dari lisannya Nabi Allahmu. Beda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau diperlakukan semacam itu, beliau ngangkat tangannya doa, minta sama Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, saya ndak ngomong apa-apa, saya ndak mengadukan apapun kepada engkau kecuali semua ini terjadi memang karena lemahnya fisik saya, sedikitnya kesabaran saya, ketidakmampuan saya untuk narik mereka, untuk menyelamatkan mereka, itu semuanya karena saya ya Allah. Okay. Bahkan ketika ditawari sama Malakul Jibal, okay. Dikatakan di dalam maulidnya Habib Umar, okay. Di dalam maulidnya si yang biasa saya baca namanya Maulid Diaul Lameh, karya dari guru saya Habib Umar bin Hafid, beliau mengabadikannya dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan, faqala malakul jibali aqbiquha qala bal artajil uqbana. Katanya Nabi Muhammad, ketika malakul jibal, ketika malaikat-malaikat penunggu gunung ini tadi, karena Thaif itu ada daerah yang diapit sama dua gunung besar, maka malaikat-malaikat penjaga dari gunung-gunung tersebut mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Muhammad, aku biquha, akan aku himpit mereka dengan dua gunung ini wahai Muhammad, sehingga mereka hancur sehancur-hancurnya. Tapi ternyata jawaban indah dari Nabi Muhammad adalah mengatakan, bal artajil uqbana, jangan,
Jangan, saya masih mengharapkan kalau misalkan bukan bapak ibunya yang Islam, anak cucunya yang Islam. Kalau bukan kakek neneknya yang Islam, anak cucunya yang akan masuk dan menjadi ahli sholat, ahli rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal artajil uqbana. Saya masih mengharapkan negeri ini akan menjadi negeri yang baik, jadi negeri yang di situ dilantunkan azan dan juga sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya A plus U. Cara menyelesaikan masalahnya ini, kalau ada A plus 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 A plus 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 nih, nggak ada orang, istilahnya jarang sekali atau sedikit sekali orang yang mampu melakukan kesabaran sesabar Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan nggak mungkin, bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang gak akan mungkin terjadi, itu tuh bukan. Karena saya ngelihat ada orang-orang yang sabarnya ini seluas samudra, itu saya ngelihat sendiri. Saya ngelihat, saya menyaksikan, saya menemani orang-orang yang menyambut berbagai macam ujian-ujiannya Allah Ta'ala itu. Mereka bekalnya itu adalah dua macam. Bekal yang mereka pegangi adalah dua hal, yaitu astainu bisabri wassalah, memilih untuk berbekal sabar dan memilih berbekal sholat. Sabar sama sholat. Saya punya seorang guru. Beliau pernah berkunjung ke Tulungagung tahun kemarin, deket sebelum acaranya Ustazah Halimah, Ustazah Aisyah, atau yang beliau memilih untuk lebih dikenal dengan julukan Ummu Ali, yang kemarin acaranya di Al-Azhar itu. Beliau itu menikah usia muda sekali, mungkin umur 14 atau 15 tahun sudah dinikahkan sama abahnya. Dinikahkan, punya anak dua, tahu-tahu suaminya lari. Tahu-tahu suaminya lari, ini anaknya ulama, Bu. Anaknya ulama. Enggak dicerai, nggih. Enggak ada kata-kata talak atau diceraikan itu, enggak. Tapi istilahnya tahu-tahu pergi aja suaminya. Enggak mau ngelihat wajahnya, enggak mau ketemu, padahal beliau punya anak kecil dua. Yang pertama perempuan namanya Khadijah, yang kedua namanya Ali. Yang dengan itu beliau memilih untuk dijuluki, enggak mau dipanggil Aisyah, tapi mintanya dipanggil Ummu Ali, ibunya Ali. Saya ngelihat kesabarannya beliau, tidak punya suami, sedangkan kakak-kakaknya ini berkeluarga, jadi digantung. Istilahnya seorang perempuan ini kan dosa besar, perempuan digantung, nggak ada kata-kata cerai, nggak ada kata-kata pisah, tapi juga nggak dianggap sebagai seorang istri, itu dosanya luar biasa besar. Yang beliau lakukan untuk menghadapi kehidupan yang semacam itu, ditinggali anak dua, nggak punya pekerjaan, nggak punya istilahnya penghasilan dan lain sebagainya, beliau memilih untuk balik ke rumah orang tuanya dan ngisi waktu luangnya, ngisi waktu karena nggak berumah tangga ini, dengan menghafalkan Al-Quran. Satu tahun dikatakan abah ibunya nggak ngerti sama sekali dan masih punya bayi dua, beliau itu setiap hari, setiap kali ada waktu luang, naik ke atas kalau di sana itu rumah-rumah nggak ngeten nih, Bu, rumah-rumah nggak, bukan atap-atap semacam ini, atasnya itu los, kotak-kotak. Jangan kalau ke Mekah atau Madinah ngeliat rumah-rumah itu kan kotak-kotak, di sana seperti itu. Lantai paling atasnya rumah Habib itu lantai 4, di lantai 4 itu tempatnya jemuran beliau kalau ngafalin Al-Quran di sana. Ditambah lagi kalau sudah keluar dari rumah nih, pakai cadar besar, cadarnya nggak minimalis kayak saya gini, besar sampai ke lutut, itu dibalik cadarnya itu Al-Quran. Kemana-mana yang dibawa adalah Al-Quran. Sampai beliau terakhir sudah selesai, sudah khatam 30 juz, abah ibunya nggak ngerti, abah ibunya nggak tahu, tahu-tahu subuh-subuh setoran sama abahnya, full 30 juz beliau sudah hafal. Setelah itu diisi kehidupannya dengan dakwah, diisi kehidupannya dengan ngopeni murid-muridnya, diisi kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah saya ceritakan, saya pernah nemuin sendiri Ustazah Aisyah ini, Ummu Ali ini, beliau saya dulu waktu di Darul Zahra ini tugasnya setiap malam sekitar jam 10, jam 11 itu mateni
lampunya semua ruangan, gih, dapur dimatikan, tempat makan dimatikan, musola dimatikan, lantai 1, lantai 2, meriksa kalau semuanya itu benar-benar dimatikan, gih. Saya jadi jam sekitar jam 10 nih, Bu, setelah selesai matikan lampu semuanya, saya ke kamar mandi, gih. Ketika melewati kamar mandi, saya ngelihat Ustazah Aisyah ini masuk ke dalam musolanya kita, gih. Masuk ke musola, berdiri di mihrabnya sambil bawa Al-Qur'an, gih. Sambil bawa Al-Qur'an, jadi sholat sama bawa Al-Qur'an. Saya jalan biasa aja, kamar mandi, pulang balik ke kamar lagi. Gih. Waktu qiyamul lail, waktu bangun malam sekitar jam 3 atau setengah, gih, jam 3-an setengah 4 itu, berangkat ke kamar mandi lagi, beliau masih berdiri di tempat yang sama sambil bawa Al-Qur'an. Gih. Berdiri di tempat yang sama sambil bawa Al-Qur'an. Berarti nopo, sepanjang malam beliau sholat. Gih. Sepanjang malam beliau sholat, sampai ibunya sendiri ngasih julukan kepada beliau, hadihi Rabi'atul Adawiyah hadz zaman. Ini realita dari seorang Rabi'atul Adawiyah di zaman ini. Di zaman ini. Kemarin, gih, mungkin sekitar sudah 10 tahun dari kejadian itu, karena saya pulang dari Hadramaut itu tahun 2009, gih. 2009, gih. Sekarang sudah 2023, tahun kemarin 2022 beliau berkunjung ke Indonesia bawa anak kecil-kecil dua. Yang satu namanya Segaf, yang satu namanya Umar. Gih. Saya nanya-nanya sama teman-teman saya, "Loh, Ustazah Aisyah kok sudah punya putra lagi?" Gih. "Kok sudah punya putra lagi?" Katanya teman-teman saya, "Iya, barusan beliau mantu Khadijah, anak pertamanya itu Khadijah. Beliau mantu putri pertamanya dan beliau masih punya anak kecil-kecil dua." "Loh, beliau nikah sama laki-laki lain apa balik sama suaminya?" "Balik lagi sama suaminya." Gih. Balik lagi sama suaminya. Jadi mungkin beliau nunggu waktu 10 tahun untuk suaminya kembali lagi menjadi sosok seorang suami, gih. Istilahnya gini. Jadi ketika beliau sendiri, beliau tahu caranya ibadah kepada Allah Ta'ala, dan ketika beliau berumah tangga, beliau tahu persis bahwa itu juga adalah jalan syurganya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pakai marah-marah. Enggak, ini kalau perempuan biasa, gih. Kira-kira suaminya balik diapain? Kok gantung aku 10 tahun ujung-ujung toko, tahu-tahu datang, gak tahu dari mana. Iya, anakku gede-gede misal, wis pinter-pinter, sudah bisa ngaji, sudah bisa ini, diungkit-ungkit segala macam, nggih. Diungkit-ungkit semua perjuangannya. Sedaya isa mboten. Buktinya apa? Buktinya punya anak lagi dua. Ini kalau bukan Ustazah Aisyah, wes gak ngerti ceritanya gimana. Gih. Jadi ada, sampai sekarang pun, gih, di masa-masa sekarang pun, tetap akan ada orang soleh, soliha. Tetap akan ada orang-orang yang memilih untuk bersabar, memilih untuk mengedepankan ibadah, memilih untuk menjadi hamba-hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menakar aja, porsinya seberapa, kita ini ngambilnya seberapa, kita ini jadi hamba yang seperti apa, ujian kita ini bagaimana, gak, nggak sepadan, Bu, sama orang. Dan kalau kita lihat orang-orang besar itu, gak, orang-orang yang dimuliakan, ditampakkan kemuliaannya oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum akhirat, perjuangannya beliau juga luar biasa besar. Gih, perjuangan-perjuangan beliau itu perjuangan yang enggak gampang, perjuangan yang luar biasa sulit. Mohon maaf, saya enggak mau difoto, enggak mau divideo. Gih. Mohon maaf. Jadi seperti itu, gih. Jadi masih ada, saya ketemu sama orang-orang yang luar biasa indah kelakuannya. Habib Umar nih, gih. Habib Umar, gih. Beliau itu pernah baktinya, ini contoh bakti seorang anak kepada ibunya. Beliau punya ibu sudah sepuh, gih. Waktu saya di sana itu sudah mungkin umurnya 70 atau 80 tahunan. Dikatakan Habib Umar ini pernah suatu hari beliau itu dapat undangan, gih, karena beliau ulama tersohor, ulama yang luar biasa pengaruhnya. Beliau diundang sama Presiden Yaman untuk diskusi. Presiden yang ngajak diskusi, bukan bupati, bukan lurah, apa neh camat, nggih. Apa neh wali, santri, bukan, nggih. Ini yang ngajak diskusi ini presiden, nggih. Dan ngajak diskusi, lagi ngobrol seru sama Pak Presiden ini, tahu-tahu HP-nya beliau itu
berdering. Jadi istilahnya ada telepon, okay. Diangkat sama beliau karena dilihat yang nelpon ini ibunya, diangkat sama beliau. Diangkat, ditanya, minta izin sama Pak Presiden, mohon maaf saya harus, ini urgent ini, harus ngangkat telepon dari ibu. Beliau keluar, dijawabi teleponnya, ditanya sama beliau, Umi kenapa? Nggih, ada apa kok nelpon saya, ada apa? Nggih, kata Uminya, iya Umar, datang ke sini, nggih. Datang ke rumah. Sekarang Mi, iya sekarang. Nggih, sekarang. Enggak pakai nanya kenapa. Enggak pakai nanya untuk apa. Enggak pakai nanya ada hajat apa. Langsung beliau bilang, "Marhaba." Nggih. Marhaba itu artinya nggih, nggih. Kalau orang kira, nggih Bu, sami'na wa ata'na. Pamit sama Pak Presiden sama ajudannya semuanya untuk pulang. Nggih. Terserah istilahnya presidennya mau bilang, "Ya sudah, kalau sudah itu kita selesaikan aja." Belum selesai ini diskusinya. Belum selesai, nggih, tapi beliau pamit pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya, ketika nyampe ke rumah dilihat uminya sudah pakai mukena, ditanya sama Habib Umar, "Ada apa, Mi?" Katanya uminya, "Iya, saya mau sholat, enggak punya teman sholat." Nggih. "Saya mau sholat duhur, enggak ada teman sholat duhur." Katanya Habib Umar, "Oh iya, kalau gitu Umi sudah punya wudu?" "Sudah." "Ya sudah, saya tak ke kamar mandi dulu, tak wudu, tak ambil wudu." Wudu beliau. Wudu. Iqomah, nggih, salat berjamaah, wirid, doa, nggih. Dan ulama-ulama kita wiridnya panjang, wirid wiritannya panjang, doanya panjang sampai selesai, sampai dipastikan uminya salat ba'diyah 4 rakaat dan lain sebagainya. Setelah selesai ditanya lagi, "Sudah, Mi?" "Nggih, ada keperluan yang lainnya, Mi?" "Enggak ada." "Enggak ada. Enggak ada keperluan yang lainnya." Umar pergi, istilahnya, "Saya keluar, saya pergi lagi, boleh?" "Boleh, silakan." Baru beliau pergi balik lagi ke tempatnya presiden. Presiden, Bu, ditinggal sholat. Presiden ditinggal untuk melayani ibundanya melaksanakan sholat berjamaah. Ini orang-orang semacam ini yang dapat suksesnya dunia akhirat, yang dapat indahnya hidup dunia akhirat, yang didahulukan syurganya oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Kenapa? Hubungannya sama uminya luar biasa indah. Hubungannya sama istrinya luar biasa indah. Habib Umar itu kalau setiap kali ada jadwal dakwah, setelah itu pisah beliau sama istrinya, guru saya Mbah Nur, biasanya di Jawa Timur, Habib Umarnya di Surabaya, istrinya nanti di sini dan lain sebagainya. Nanti kalau ada jadwal ketemuan, nggih, jadwal istilahnya sakti, ditaruh nginep di satu hotel, itu dua-duanya sudah sibuk ngarang puisi. Nggih, ngarang puisi, Habib Umar ngarang puisi untuk istrinya. Ustaz Mbah Nur juga ngarang puisi untuk suaminya. Jenengan apa kabar? Nggih. Puisi-puisinan apa mboten sama suaminya? Rayu-rayuan apa ndak kira-kira sama suaminya? Nggih. Wong kalau nikah sudah umur 50, 60 tahun, suaminya jawil-jawil lain ngomongnya, "Sudah tua malu." Nggih. "Sudah tua malu." Nggih. Ini beliau rayu-rayuan pakai kata-kata, pakai lantunan-lantunan syair dan lain sebagainya. Itu setiap kali ada pertemuan. Nggih. Dan itu beliau lakukan bukan cuma sama suaminya saja. Saya ingat ketika beliau ada jadwal untuk ke tempat guru saya ke Darul Uqa wa Dakwah, mau ketemu sama Ubabah Khadijah, nggih, guru saya. Itu beliau juga ngarang puisi untuk Ustazah Khadijah. Nggih, dipuji-puji, nggih. Karena orang kalau dipuji itu kan senang. Jenengan senang dipuji apa dicaci? Nggih. Jangan senengan dilem apa di celatu, ya kan, senengan dilem. Nah itu yang dilakukan sama orang-orang soleh. Jadi hubungan semuanya indah, sama tetangga indah, sama teman indah, sama ulama indah, sama pemerintahan indah, sama para pembela, ya istilahnya tentara-tentaranya negara indah. Semua hubungannya penuh dengan keindahan. Kenapa? Karena mereka hidup bermodalkan dua hal. Bisabri astainu bisabri wassalam. Semua hal ketika musibah, ketika kebaikan ataupun keburukan datang, modalnya itu sabar. Kalau kenikmatan, sabarnya itu sabar ngempet, nggih. Kalau keburukan, sabarnya sabar dipet, nggih, ngempet. Kalau keburukan harus lebih lagi dipet. Nggih. Kenapa kok modalnya itu sabar? Sabar yang semacam itu karena orang kalau dapat kebaikan itu biasanya enggak bisa ngempet,
ya, tahu-tahu jenengan dapat hadiah sak M misalkan, gih, bisa ngempet untuk ndak berfoya-foya, gih, bisa ngempet untuk ndak mengekspresikan dari harta-harta tersebut. Kebanyakan orang nggak mampu. Buktinya apa? Jenengan lihat itu di Instagram yang bertebaran orang-orang kaya. Kerjaannya ini pun apa? Pamer kloset, pamer kamar mandi, pamer apa namanya baju-baju mahalnya, pamer sepatu-sepatu mahalnya. Kenapa? Sulit bu untuk diempat. Gen, saya punya pakaian bagus-bagus, mosok tidak diperlihatkan. Saya perawatan berpuluh-puluh juta, masa tidak dipamerkan. Pedikur, manikur saya loh 20 juta, masa tidak dipamerkan. Gen, nggak bisa ngempet. Rata-rata orang dapat kenikmatan dari Allah Ta'ala, nggak bisa ngempet. Yang dapat rezeki saya langsung tak wakafkan, tak bikinkan masjid, jarang. Gen, saya punya uang dapat hadiah 1 miliar langsung tak bagikan kepada fuqara wal masakin. Tambah jarang nih, bukan jarang lagi, langka, gih, hampir punah nih. Orang-orang yang seperti ini tuh hampir punah. Orang-orang baik itu sedikit sekali, gih. Tapi bukan mustahil, gih. Bukanlah sesuatu yang mustahil. Astain, bisabri wasala, gih. Kalau keburukan, gih, ngempetnya gimana? Lebih lagi, gih. Harus lebih dipet lagi, gih. Lebih sulit lagi untuk untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Umudul Lejim wa kana Hatim Al-Qalan Malik rahimallahu taala wa fa'ana bi umurumi fid daraini kana Hatim Al-Asam yaqulu al-mar'atu shalihah imaduddin wa imaratul bait wa 'aunu 'ala ath-tha'ah. Di sini beliau masih di dalam bab yang membahas tentang keafdhaliahan sholat di rumah ketimbang sholat di masjid ataupun di musala bagi perempuan, gitu. Tapi seperti yang sering saya jelaskan itu ketentuan syarat dan syarat dan ketentuannya berlaku, gitu. Kalau rumah kita aman, ya lebih baik di rumah. Kalau di rumah kita bisa lebih khusyuk, ya lebih baik di rumah. Kalau di rumah kita bisa lebih baik di dalam ibadah kita, silakan di rumah. Oke. Tapi kalau kebalikannya, di rumah malah gak bisa konsentrasi, di rumah malah bingung sama harta duniawi, di rumah malah gak bisa untuk khusyuk, maka masih tetap lebih baik kita sholat di masjid. Tetap adabnya dijaga, gak berlebihan di dalam dandan, gak berlebihan di dalam apapun, maka silahkan untuk berangkat ke masjid. Di sini dikutip oleh sang pengarang wa kana Hatim Al-Asam, beliau menceritakan kata-kata, gak ngutip kata-katanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini siapa? Namanya beliau itu Hatim. Nama aslinya adalah Hatim. Al-Asam itu julukan. Asam itu apa artinya? Asam itu orang yang tuli. Hatim yang tuli. Julukannya itu Hatim yang tuli. Padahal beliau tidak tuli sama sekali. Beliau pendengarannya itu normal. Cuman dikatakan sepanjang hidupnya pernah ada satu kejadian di mana ketika istilahnya ketika beliau ngajar, gak, selesai sesi ngaat, istilahnya kayak kita gitu kajian, gak, selesai kajian sudah selesai ada waktu untuk sesi tanya jawab, gak, ada sesi tanya jawab. Nah, salah satu orang yang datang kepada beliau untuk nanya secara langsung itu seorang perempuan. Jemaahnya sudah bubar, ya jemaah sudah bubar. Ada satu orang datang nanya sama Hatim, nanyakan tentang permasalahan rumah tangganya. Tahu-tahu ketika beliau nanya, tidak ketahan mungkin ini sudah istilahnya sudah mempetnya sudah dari tadi, ya. Jadi ketika nanya ke perucut omongan, ya, dari pantatnya keluar suara, ya. Jadi istilahnya kentut, dan kentutnya ini enggak kecil, besar. Jenengan bayangkan kalau jenengan nanya ujung-ujung kentut, enggak usah di depan siapa, depan saya aja. Nggih. Jadi udah bubaran ibu-ibu nanya, maksudnya mau nanya, nggih. Maksudnya kalau gini-gini dum. Kira-kira malunya kayak apa, nggih. Malu, tapi kan enggak teh malu kalau di depan saya. Jenengan kalau keadaannya perempuan yang di hadapan Hatim Al-Asam ini, jenengan lagi nanya yang ditanyain Ustadz Abdul Somad, gih, Ustadz mau nanya, apa yang terjadi kira-kira? Oh, lu nyelangsung mukanya ini merah, nggak ketahan,
istilahnya kuatnya mentalnya beliau untuk menghargai seseorang, untuk bikin orang ini gak malu, untuk jaga muruahnya dia, untuk jaga harga dirinya dia. Gak, beliau itu ketika ditanya, gak, ketika ditanya seperti itu, beliau tahu dengan jelas kalau perempuan ini kentut, yang beliau lakukan ini apa-apa? Kamu tadi nanya apa? Gak, diulangi lagi kata-katanya. Agak keras lagi suaranya, agak keras lagi. Gak. Ngomong lagi, sekali lagi sampai berkali-kali, gak? Sampai berkali-kali, sampai hatinya si perempuan ini tenang, gak? Sambil mengatakan, oh ternyata ustadznya agak tuli, gak? Ternyata ustadznya nggak bisa dengar dengan jelas, insya Allah aman saya, nggak dengar suara kentut saya, gak? Setelah kejadian itu dikatakan Hatim Al-Asom ini jadi orang yang pura-pura tuli sepanjang hidupnya perempuan itu, yeah. Sampai perempuan ini tadi meninggal dunia, beliau selalu jadi orang yang pura-pura tuli kepada siapapun, bahkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada orang-orang dekatnya. Beliau memilih untuk jadi orang yang pura-pura tuli padahal tidak tuli. Jadi setiap istrinya ngomong apa mah ulangi lagi mah, anaknya ngomong keraskan suaranya, itu beliau lakukan sampai meninggalnya si perempuan ini. Begitu selesai, istilahnya begitu perempuan ini meninggal dunia, beliau nggak pura-pura lagi. Beliau nggak pun, jadi sampai beliau dijuluki Hatim Al-Asom. Hatim namanya, Al-Asom ini pura-pura tuli. Si Hatim yang tuli, julukannya itu seperti. Jadi ulama tersohor di zaman itu. Beliau mengatakan ya ulu, salah satu quote istilahnya, salah satu hal yang pernah beliau sampaikan itu Al-Mar'atu Shalihah Imaduddin. Ketahuilah wahai perempuan, perempuan-perempuan solihah itu adalah tiang-tiangnya agama. Yeah. Kalau Islam ini tiang agamanya adalah sholat, agama ini kalau mau berdiri tegak di antara manusia, yang harus disolihahkan adalah perempuan-perempuannya. Perempuan itu tiang-tiangnya agama. Yeah. Kalau perempuannya ini enggak solihah, jangan harapkan laki-lakinya adalah laki-laki yang solih. Kalau kita mendambakan pemimpin-pemimpin yang saleh, perempuan-perempuan yang dampingi para pemimpin ini juga harus perempuan-perempuan solihah. Okay. Kalau jenengan pengen menteri-menteri kita jadi orang-orang yang saleh, nggak korupsi lagi, nggak ngambil hartanya rakyat lagi, rahmat sama rakyat, yang harus disolihahkan siapa? Istri-istrinya. Okay. Istri-istrinya, putri-putrinya, saudari-saudarinya. Karena hancurnya laki-laki, karena perempuannya hancur. Karena buruknya akhlak laki-laki, karena perempuannya adalah perempuan-perempuan yang buruk. Okay. Jadi jangan merasa, kumpulannya perempuan-perempuan bisa apa? Bisa sholawatan. Okay. Laki-laki bisa sholawatan, perempuan juga bisa sholawatan. Okay. Laki-laki bisa punya efek besar. Okay. Kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata kumpulan-kumpulan besar sholawatan ataupun media-media yang bisa mengumpulkan orang banyak itu para laki-laki, jangan mau kalah, bu, perempuan juga harus bisa. Okay. Karena tanda kesolihahan atau bertahannya akhlak yang baik di satu tempat itu kalau perempuan-perempuannya adalah perempuan-perempuan yang hebat. Okay. Hebat bukan dalam hal apa-apa, okay. Hebat dalam hal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'atu shalihah imaduddin wa imaratul bait. Okay. Dan perempuan shalihah itu adalah peramai-peramai rumah. Rumah kita akan bersinar. Rumah kita itu cerianya rumah itu kalau perempuan-perempuannya itu nyaman di dalam rumah-rumah mereka masing-masing. Gih, jenengan lihat kalau jenengan lagi sakit, gih, jenengan sakit, rumahnya kayak apa keadaannya? Gih, malik misalnya, gitu. Malik jadi ngiranya saya nguras, gitu. Gak ada yang nyapu, gak ada yang ngepel, kecuali kalau punya pembantu dan lain sebagainya. Itu baru dalam hal kebersihan. Gih, selain itu, gih, selain dari itu, gih, kehidupan yang baik, istilahnya ramenya rumah itu hilang. Kalau ibunya nggak ramah,
rame. Nggih, sebagaimana rumah dan ramenya rumah itu tergantung dengan ibu ini mau meramaikannya dengan apa. Nggih, kalau ibunya, nggih, kalau ibunya atau perempuan-perempuannya ini adalah orang-orang yang hobinya dengarkan dangdut, omahnya rame ini pakai dangdut. Nggih toh? Isu-isu sambil masak yang disetel dangdutan. Nggih. Kalau ibu-ibunya hobinya dengarkan lagu-lagu K-pop, nggih, lagu-lagu Korea, biasanya disetel Korea, nggih. Nggih, yang disetel Korea. Nggih. Di rumah TV yang nyala, nggih, TV yang nyala. Kalau ibunya hobinya nonton sinetron, penguasa remote ini juga ibu, nggih. Sinetron terus, nggih. Seperti itu keadaannya rumah. Mai dikatakan di sini imaratul bait. Perempuan itu yang meramaikan rumah, nggih. Kalau ramainya rumah pakai Al-Qur'an, nggih, itu menunjukkan kalau perempuannya adalah ahli Al-Qur'an. Kalau rumahnya ramai dengan selawatan, itu menunjukkan kalau perempuannya, ibunya terutama di situ adalah orang-orang ahli selawat, nggih. Kalau rumahnya ramai dengan ilmunya Allah Ta'ala, mesti ibunya itu adalah seorang ulama, nggih. Mesti ibunya, karena kalau enggak ulama piye carane mau ngaji, nggih. Gimana caranya mau ngajar? Rumah itu tergantung sama perempuan yang tinggal di situ, ramenya rumah. Bapak itu dikit pengaruhnya, Bu, nggih. Mesti kalah sama lebih dominan perempuan, nggih. Ornamen, Bu. Saya melihat, saya dulu ingat, saya punya teman, nggih, saya punya teman senengane sama barang-barang yang ungu-ungu, nggih. Sekarang ketika kemarin saya kunjungi rumahnya, beliau punya pesantren, nggih. Bangun, jadi ada rumah pinggirnya itu ada pesantrennya. Jangan tahu mulai dari depan sampai belakang ungu semuanya. Pagernya ungu, gordennya ungu, cat rumahnya ungu. Saya kayak gitu. Ya Allah, pancet ya. Dari dulu di pondok juga gitu, spraynya ungu. Nah ini rumah juga gitu. Padahal mungkin anak-anaknya kalau ditanya apa senang warna ungu? Enggak. Yang senang siapa? Emaknya. Yang senang ibunya, suaminya kalah. Suaminya kalah. Mungkin suka suami itu paling senangannya putih, coklat, hitam, ngoten toh? Nggih. Ungu semuanya. Jadi benar sekali imaratul bait. Jadi perempuan itu adalah peramai rumah. Tergantung jenengan, Bu. Rumah itu mau jenengan hiasi pakai apa? Rumah itu mau jenengan ramaikan dengan apa? Itu terserah jenengan. Wa imaratul bait wa aunu 'ala tha'ah. Dan perempuan ini adalah para pembantu suami untuk menjadi hamba-hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan tanya itu sama para koruptor. Kira-kira korupsi itu karena apa? Saya yakin bukan karena kekurangan uang. Saya yakin bukan karena saldo rekeningnya itu menipis, bukan. Tapi karena istrinya menuntut perkara-perkara yang lebih. Nggih, menuntut perkara-perkara yang lebih. Ayo ya, beli villa. Kalau udah beli villa, saya pergi. Ya, teman saya beli tas harganya 50 juta. Teman saya beli tas harganya 60 juta. Beli sepatu harganya 100 juta. Beli perhiasan harganya sekian M. Nggih, minta kalau enggak dituruti, tahu persis suaminya ini rumahnya enggak akan ya itu tadi, enggak akan rame, nggih. Kalau sudah istri yang ngambek kan ngoten niku, nggih. Masak dhewe, gayo kopi dhewe dan lain sebagainya. Nggih, tahu enggak suami dikalahkan sama istri. Nah, di sini dikatakan al-mar'atu shalihah al-aunu ala tha'ah adalah para pembantu suaminya untuk jadi hamba-hamba yang saleh. Jadi kan bayangkan kalau semua pejabat itu istrinya mengatakan wis to ya, enggak usah aneh-aneh. Nggih, enggak usah aneh-aneh. Jabatan itu jadikan wasilah untuk jadi hamba-hamba Allah. Nggih. Jadi sedekahkan gaji kamu untuk rakyat, niato ngawulo sama umat, niato untuk khidmah sama negara, niatkan untuk jadi orang-orang. Karena ini semuanya nanti dituntut ya. Rumah saya rumah kayak gini sudah cukup. Saya nenteng tas ini sudah cukup. Saya pakai sepatu ini sudah cukup. Dah neo. Nggih, dah neo. Insyaallah enggak ada orang korupsi. Nggih, insyaallah enggak akan ada orang korupsi. Wal mar'atul mukhalafatu dhibu qalba sahibiha wa hiya dhahikah. Sedangkan perempuan-perempuan yang buruk, nggih, mereka-mereka yang akan selalu bikin qalba sahibiha wa hiya dhahikah. Jadi, perempuan-perempuan yang buruk itu tanda awalnya apa? Nggih, lisannya gampang menyakiti. Nggih.
sama suaminya, sama anak-anaknya, sama orang-orang sekitarnya. Ngomong titik nyelekit itu tanda kalau dia bukan perempuan yang baik. Nggih. Orang kalau ngomong, setiap ngomong kok kata-katanya ini munjlek, nggih, bikin orang sakit hati, itu tanda utama bahwa dia bukan perempuan yang solihah. Nggih. Itu tanda kalau dia adalah perempuan yang enggak baik. Beliau mengatakan wal mar'atul mukhalafa tudhibu qalba sahibiha wa hiya dhahika. Jadi nyakiti orang sana, nyakiti orang sana, nyakiti orang sini dan lain sebagainya, dia tetap ketawa ketiwi. Enggak ngerasa kalau itu adalah nyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu tanda awal. Enggak usah ngelihat sombong, bung, kocok sing kuwi, kocok sing kuwi. Jangan lihat kepada diri sendiri. Nggih, jangan lihat sepedas apa sih lisan kita, seburuk apa lisan kita. Segampang apa kata-kata yang enggak baik itu keluar dari lisan kita, itu takaran baik buruknya kita. Wa kana Abdullah bin Umar yaqul, nggih, alamatu qaulul mar'ah min ahli an-nar an tadhahak li zawjiha idza aqbal. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam.